Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat jumpa lagi dengan channel saya Hasan LBF. Ya, buat pencinta hobi obat Indonesia, ya, hari ini saya mau lihat perkembangan anakan dari biola Ewing Green Split Blue dengan betinanya biola PB Blue, ya, yang sebelumnya sudah keluar biola PB Cremino dan biola albino, ya. Oke, nah ini kelihatan jantannya. Ya, jangan lupa buat teman-teman semua, jangan lupa like, subscribe. Jangan lupa juga nyalakan loncengnya ya. Jangan lupa tuh, karena kalau tidak menyalakan loncengnya jadi tidak akan dapat notifikasi update terbaru dari video saya, ya. Nah, jadi dari indukan ini keluar anakan mewah ya. Ya, untuk tetasan ketiga ini itu keluar biola blue, biola PB blue, biola PB Ewing Mup, terus biola lutino dan biola albino. Biola PB cremino. Oke, kita lihat ya. Oke, kita lihat ini usianya sekarang ya, di video saya bisa lihat ya, di notifikasi di atas ya, itu sudah kemarin itu sekitar umur 3 minggu. Nah, sekarang sudah 3 minggu lebih, sekarang udah hampir sebulan ya. Nah, jadi ini udah hampir sebulan. Jadi ya, lebih jelasnya sekitar yang paling kecilnya masih 29 hari. Yang besarnya pokoknya ini selisih 4 hari ya. Dan nah, kita lihat ya. Kita lihat ya. Kita buka dulu. Buka dulu ya. Nah, kita nyalakan dulu ya. Ininya supaya terang pitch-nya, soalnya top. Tuh ya. Lihat ya. Nah. Nih ya. Nih biola PB Creminonya tuh ya, sudah kelihatan sekarang ya. Nah, nih yang sebelah sini, ini yang ini ya. Nah, ini biola PB Cremino ya, sudah bulunya udah lengkap, biola lutinonya juga udah lengkap tuh ya. Nah, itu ada biola PB ya. Ini yang pertama ya. Nih, ini biola PB ya, nih biola PB, nih ya, nih biola PB, ini batiknya tuh ya, kelihatan ya, nih ini biola PB nih tuh ya, ini lumayan ya kepalanya ya, bersih lah ya tuh, ya, ini biola PB nih, oke, ini biola PB. Nah, sekarang kita ambil lagi. Nah, ini yang kedua ini ya. Ini namanya biola PB Ewing Mup ya. Tuh. Ya, tuh. Tuh ya. Biola PB Ewing Mup tuh. Ya, tuh ya, biola PB Ewing Mup. Ya. Lihat ini batiknya ya. Tuh, batiknya bagus tuh. Ya, nih batiknya bagus. Oke. Sekarang. Ya. Ini adalah biola lutino nih. Tuh. Wih. Ya, nih. Tuh, nggak ada bulu rumnya, tembus ya kepala sampai ke ekor, merah ya tuh. Nih, ini biola lutino ya, nih biola lutino tuh ya. Oh, oh ya, biola lutino nih ya. Oke. Kita ambil lagi.
Nih yang nih, ini baru biola PB Cremino ya. Nih, ini biar baru biola PB Cremino nih. Nih, ya. Nih. Tuh. Ya. Nih, tuh, ya. Biola PB Cremino ini. Nih. Ya. Oh, tembus sampai ekor kuningnya, ya. Nih. Oh, tidak ada bulurumnya. Oh, kepala lebih ini, ya. Nah, oke. Kita masukin lagi ya. Oke. Kita masukin lagi. Oke, itu tadi kita sudah lihat satu persatu ya. Ternyata bulunya sudah lengkap. Jadi itu udah usia sebulan. Yang biola PB Creminonya itu yang paling kecil itu udah usia sebulan. Oke, buat sahabat hobi pencipta robot Indonesia ya, terima kasih telah menonton video ini ya. Buat para subscriber saya, terima kasih ya sudah menonton ya. Jangan lupa like, subscribe ya. Subscribe gratis ya. Jangan lupa juga nyalakan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi terbaru ya. Dan juga share ke teman semua. Nah, jadi dari pasangan ini selalu keluar warna-warni, biola biola warna-warni. Karena ini biola kali biola, jadi anakan pun tidak akan keluar biola standar, yaitu biola semua. Oke, itu aja yang saya bisa sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.